Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa, tanggal 23 Juli di MTs Negeri 6 Jakarta sedang kedatangan tamu dari Badan POM. Oke, saat ini saya bersama dengan Pak Amin Tahmid, sedikit mau ngobrol-ngobrol terkait kedatangan di POM. Pak Amin, sedikit masuk dan tujuannya digelarnya ini di sini, Pak. Ya, kita ini memperkenalkan kepada para siswa-siswi kita, pada keluarga MTs Negeri 6, tentang bahan-bahan makanan yang beredar di sekolah kita ini atau yang di luar, apakah menggunakan bahan-bahan yang terdiri dari formalin dan sebagainya. Dan ini kita coba perlihatkan makanan-makanan yang di menggunakan bahan-bahan seperti itu. Kita harapkan adanya hal ini, kekhawatiran kita dan sebagainya, pengawasan kita tentang makanan yang kita akan makan, bisa lebih kita tingkatkan kewaspadaannya. Dan tentunya juga di MTs Negeri 6 ini kita berharap bahan-bahan makanan dan bahan tersebut sudah tidak ada lagi di lingkungan kita agar kita semuanya sehat. Ya, ini ada kunjungan dari provinsi yang berkenaan dengan kegiatan lomba sekolah sehat di MTs Negeri 6. Terima kasih banyak Pak Amin informasinya. Mudah-mudahan terbuka semua buat siswa-siswi kita terkait makanan-makanan yang mengandung unsur zat kimia tersebut. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ini. Boleh. Kita masuk.
nggak boleh langsung kena panas. Walaupun yang ada itunya, Mbak. Iya, iya. Memang secara umum nggak boleh pakai makanan panas, jadi harus pakai alas. Bisa, makanannya juga bisa kena juga. Iya kan, si ini tuh plastiknya itu kan dari bahan kimia. Nah nanti bahan kimianya tuh kalau kena makanan panas dia lebih mudah terurai, pindah ke makanannya. Iya, masuk ke tubuh bahaya. Dari warna sih udah kelihatan ya. Lebih cantik gitu, tapi dia warnanya nggak merata kayak ini nih. Ada beberapa bagian yang warnanya kan kayak ini pink banget, yang ini yang enggak gitu. Ini tuh pakai warna yang tadi rhodamine B itu lebih ke merah warnanya. Kalau misalnya yellow, ini kadang juga ada makanan yang warna-warna itu bisa pakai metan yellow. Selain untuk renyah, dia bisa bikin punyal. Coba, pernah dengar nggak produk apa yang pakai borax? Di berita-berita ada nggak? Baso, baso, ya. Ya saya mau ke baso, dia bikin punyal. Basonya tuh lebih punyal. Kalau siapa? Gue diusir. Ke baso. Ini yang mineral awet nih, formalin tadi. Terima kasih. Iya, kalau ini sama. Ini sama. Pakai tadi ada minyak untuk apa? Buat pewarna pakaian. Ya, pewarna pakaian. Terus sticker. Apa yang makan? Pakaian. Enak, tapi nanti kalau udah tua atau dalam jangka lama bisa bikin kanker bahaya. Kita pengen nanya-nanya nih sama salah satu anggota Gizi
salah satu anggota Pokja Gizi dan PBN. Mitra, ini gimana nih persiapan dari Pokja Gizi dan PBN? Persiapannya cuma dari untuk suami kumpul dagang masker dan kalau mau makanan murid-murid harus bawa gelasnya masing-masing dan tempatnya masing-masing. Terus juga untuk beberapa untuk beberapa pedagang juga ada lagi kalau misalnya muridnya kalau misalnya untuk minuman yang panas itu nggak boleh pakai gelas pasti dan kalau mau minuman yang dingin itu nggak apa-apa untuk gelas pasti. Untuk kebersihan kantinnya itu juga udah apa aja di situ terus mengecek ya bersihin meja juga udah bersihin meja ngangkatin kursi apalagi tuh yang terus pedagang-pedagang apa aja yang udah dibuka nih dari pedagang-pedagang dari yang saya lihat tuh cuma dari tadi dulu empat cuma dari warung itu terus Alamat terus ke ini warteg kedua terus apa lagi ya bubur terus nah itu sama tinggal ayam udah itu aja kalau itu aja jadi dari kesehatan isi dan dari itu udah dari pengecekan kesiapan dagang jadi yang mau dicek ya kelengkapan pedagang ya terus kebersihan kantin sama data-data yang udah ini udah disiapin ya iya jadi paling itu aja ngobrol-ngobrol hari ini sama Putra Rizaldi dari perwakilan Pokja Gizi dan KBS.